Assalamualaikum. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Amer Family. Di video kali ini, Mama Amer mau cobain mie sedap yang ini teman-teman. Ini namanya Mie Sedap Selection Style of Singapore Spicy Laksa. Dan Mama belum pernah cobain seperti apa. Nah, penasaran kan pasti teman-teman. Nah, ini Mama mau cobain pakai yang tuang dua. Jadi di sini ada atur sendiri pedasmu. Mama mau tuang yang pedas gila teman-teman. Ini ada pedas nikmat, ada pedas gila. Mau coba yang pedas gila. Oke, seperti ini ya teman-teman. Nah teman-teman, kalau sudah pernah cobain, kasih tahu Mama ya, rasanya enak atau enggak? Komentar di bawah. Oke teman-teman, sekarang kita cobain yuk. Sambil nunggu airnya masak, ini Mama senang banget karena Mama dapat seperti ini di Shopee dan ini harganya murah banget. Seperti ini teman-teman dalamnya. Jadi ini perlengkapan makan yang memang satu set ini. Ini lucu banget, asli lucu banget. Ini ada sendok, terus ada garpu, terus ada sungkit teman-teman. Nah kalau teman-teman mau beli juga, teman-teman bisa cek link di bawah ya. Jadi ini Mama belinya di Shopee. Ini asli lucu banget teman-teman. Nanti Mama kasih tahu ya mangkok sama piringnya yang senada sama warna ini. Ini warnanya kalau Mama nggak salah ingat krem. Jadi ada warna macam-macam, ada warna biru, ada warna krem, ada warna hijau, pink juga ada. Teman-teman bisa cek aja langsung di deskripsinya Mama ya. Oke. Okay. Udah mendidih, ayo kita masak. Masukkan teman-teman. Wow, ternyata banyak banget ya bumbunya. Ini bumbunya ada yang ini bumbunya yang ada bumbu pedasnya, ada level 1, level 2. Terus di sini ada bumbu minyaknya. Di sini bumbu bubuknya. Terus ini bumbu apa nih? Dan di sini ada bumbu pelengkapnya. Oh, teman-teman, ternyata bumbunya dimasukkan ke dalam mangkok, jadi nggak langsung dimasukin ke sini. Yuk, sekarang kita masukin mangkok. Jadi seperti ini teman-teman yang tadi Mama bilang, itu lucu banget. Asal ini lucu banget. Nanti Mama taruh linknya juga di deskripsi ya, kalau kalian mau mangkoknya seperti ini. Terus ini piringnya senada ya sama mangkoknya. Bumbu putih ini creamernya ya teman-teman. Kita tuang semuanya teman-teman. Bumbu satu. Nih Mama tuang ya, benar-benar Mama tuang ya. Nah ini bumbu dua nih teman-teman. Deng 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 deng. It's okay, it's okay. Mama terima tantangan. Ini gara-gara Mama suka makan pedas nih, sekarang jadi Mama sukanya yang pedas-pedas. Tapi Mama nggak pernah ngomong petis ya. Jangan lupa sampahnya masukin di sini semua ya teman-teman, biar rapi. Mari kita lihat. Udah mulai nih. Kalau Mama lebih suka yang agak lembek ya. Jadi menurut Mama kalau ini kurang sih. Nanti deh, agak nanti ya. Oke deh teman-teman, nih kayaknya udah masak. Sekarang kita matikan.
Bismillahirrahmanirrahim. Kuahnya ini enak banget, gurih banget, cenderung lebih asin. Tapi kalau misalnya teman-teman kurang suka asin, bisa ditambah dengan airnya ya. Kuahnya ini sedikit lebih kental dibanding kuah-kuah yang lain. Rasa krimnya enak banget, teman-teman. Kalau menurut Mama nggak terlalu pedes ya, teman-teman, walaupun ini pedes level 2. Karena itu teman-teman cobain sendiri ya. Nanti jangan lupa komen di bawah. Panas banget. Mari kita makan. Kalian bisa lihat ini kuahnya asli kental banget. Alhamdulillah sudah habis teman-teman. Dari nilai 1 sampai nilai 10, Mama kasih nilai 9. Karena ini level 2 pun Mama masih sanggup. Berarti gak terlalu pedes ya teman-teman. Bahkan mungkin teman-teman yang tidak terlalu suka pedas, ini pasti teman-teman suka banget. Coba deh teman-teman buktiin sendiri rasanya seperti apa. Dan jangan lupa untuk komentar di bawah ya. Terima kasih teman-teman sudah menonton video Amer Family. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Bye-bye. Assalamualaikum. Jangan.